bukan cerita aku aja. Oh my god. Oh my god. Halo guys, welcome to Pare Manis Club. Jadi setelah sekian lama aku gak nge-vlog, jadi ini adalah vlog pertama aku. Dan ini adalah day one aku di Bali ya. Jadi kemarin aku baru sampai hotel tuh sekitar jam 1 atau 2 gitu ya, bener-bener kayak capek banget. Tapi hari ini aku bakalan pergi. Kalau misalnya tebak aku bakalan pergi sama siapa? Yaudah kita siap-siap dulu kali ya, kita sarapan ya guys. Jadi sekarang kita lagi mau cari sarapan guys. Dan aku ke Bali tuh bareng Cici Ipar aku yang paling cantik ini. Iya. Yaudah, kita cari makan. Kita turun dulu ya, guys. A few inches later. Baru bangun, makannya ringan-ringan aja kali. Iya kan? Bubur aja. Bubur atau sop-sop gitu. Sedang menunggu Cici Ipar aku ambilin makanan. Terus jambu dulu. Sumpah masih ngantuk banget, semalam aku tidur jam 3. Makan dulu guys, yay. Aku makan nasi goreng gitu. A few moments later. Sekarang kita mau balik ke hotel lagi. Oke guys, jadi aku udah selesai mandi dan sekarang aku mau nyatok, mau siap-siap ya. Jadi kita ambil dulu catokannya. Jadi aku mau siap-siap dulu karena bentar lagi. Karena bentar lagi mau pergi guys. Jadi mari kita nyatok. Ini kenapa gak nyala ya? One hour later. Oke guys, jadi aku udah siap. Jadi aku udah selesai rapi-rapi, udah beres-beres dan udah makeup-an juga ya. Jadi kita tinggal tunggu aja dijemput. Kita sambil mau jalan keluar sih sekarang. Jadi kita mau jalan keluar. Iya. Kita udah mau keluar hotel karena kita mau lihat-lihat dia. Ya. Jadi kita mau keluar hotel dulu guys. Kita mau jalan-jalan bentar sambil nunggu dijemput. Jadi kita udah keluar lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan ya. Yeah. Lagi nyari. Nyari-nyari cemilan gitu, guys. Karena tadi kita baru makan nasi goreng doang gitu. Jadi karena kita mau ke pantai. Terus kita lewat gang-gang kecil kayak gini. Cuman. Jadi tempatnya ini sangat kecil gitu, jadi otw itu santai lagi lewat sini. A few inches later. Okay guys, jadi aku udah sampai di pantai, tapi kayaknya aku salah pakai sendal gitu, karena aku nggak bawa sendal, jadi bawahnya tuh sepatu tuh kayak gitu. Udah panas-panasan, tapi viewsnya bagus banget guys. Kita lagi di pantai Legian bareng Cici Ipar. Yay, akhirnya nyeker juga ya guys ya. Karena nggak mungkin juga pakai sepatu di pasir, ntar sepatu gue kotor gitu. Akhirnya nyeker juga. Look at the view. Jadi guys, tadi kita habis foto-foto dan sekarang kita mau cari makan guys. Sambil nunggu. Mana ya? Aku mau cari makan tapi aku lagi cari Cici Ipar aku di mana. Ya, sambil ngedit foto dia di situ. Ya udah guys, kita ngadem dulu. Kita ngadem dulu karena super super panas. Ini bentar lagi gue gosong karena aku nggak pakai sunscreen ya. Cuma pakai sunscreen yang di muka aja gitu. Karena menurut aku kalau pakai sunscreen yang di apa ya? Kalau pakai sunscreen yang di tangan tuh lengket, aku nggak suka. Jadi nggak pakai sunscreen, muka doang, muka aja terpaksa guys. Ya udahlah ya. Ini kaki aku udah kotor banget. Mana tempat duduk kita tadi? Oh di sana. Akhirnya ketemu. Kita harus duduk karena sudah sangat pegal ya. Kita belum bertemu dengan seseorang tapi kita sudah lelah.
rambut aku sampai dari keriting tuh jadi lurus guys. Gara-gara pakai topi, poni aku udah nggak karuan lagi. Udah lah ya guys. Aduh, capek sekali ya everybody. Karena poni aku ini sangat-sangat susah diatur ya, udah tebel, terus kepanjangan, sekarang nggak berani potong karena aku nggak mau pakai poni lagi. Terus ini ada ibu-ibu tiba-tiba ngepangin aku, tapi ya udahlah guys, nikmati saja lah ya. Akhirnya selesai dikepang ya guys. Aku kepang karena aku gak suka sama poni aku. Ini masih keluar-keluar poni aku, saking pendeknya. Sekarang kita mau balik ke hotel karena mau bersih-bersih dan bentar lagi mau pergi lagi ya. Jadi kita harus bersih-bersih guys, karena ini pasir bad banget. Panas. Akhirnya guys, aku udah sampai hotel, tapi belum makan. Jadi kita lagi mau cari makan. Gojek aja soh, kalau enggak. Iya. Akhirnya guys, makanannya udah sampai. Tapi sumpah ini pedes banget, jadi kayaknya aku makan dikit aja karena pedes. Jadi aku pesan nih ayam gebuk, gila ini pedes banget guys, pakai nasi anget. A few moments later. Oke guys, jadi katanya orangnya udah sampai. Mari kita samperin dia. Akhirnya guys, kita telah bertemu. Ini dia orangnya. Kamera lu jernih banget. Dan sekarang kita mau ke Matahari Kuning. Mawar Kuning. Oh ya, Mawar Kuning. Kita mau main, gak tau masih keburu gak? Sekarang udah jam berapa? Keburu harusnya. 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 Tunggu sampai. The half hours later. Akhirnya guys, belum nyampe sih. Lama banget jalannya. Ini sampai lanjut jalan kaki loh. Karena nggak bisa lihat situ. Hati-hati ya. Mobilnya. Ada anjing, weh. Warnanya kayak kentang. Enggak ya, kentang lebih bening anjir. Iya sih. Hati-hati motor. Kok gua ngantuk? Sinyalnya tinggi banget anjir. Gua takut gak sengaja nginjek itu kan anjir. Enggak, kelihatan. Yeay, nyampe. Akhirnya. Setelah perjalanan panjang lama dan capek. Yay, itu ada banana boat. Ada apa lagi tuh? Kita naik yang mana enggak tahu, terserah pian. Dia suruh kita siap-siap di mana? Siap-siap di mana? Sana kali ya. Oh iya. Ya kita siap-siap dulu, guys. Jadi, Pak. Bapaknya mau masuk juga enggak? Hey dulu dong. Masuk YouTube nih. Iya. Okay. Ini para selebgram, Pak. Gimana? Para selebgram. Oi, merekam. Itu selain Dona. Dua tuh. Buat Mbak Titian ya? Iya. Enggak, yang aku manajer yang enggak. Jadi juga sama TikTok. Oke. Kita apa shuttle-nya udah datang nih, udah untuk apa? Permen pertama kita melakukan para selebnya. Oke. Basah gak? Artinya naik ke bukit. Dalam gak sih lautnya? Dalam sih. Sedalam hatiku. Namanya main air masih basah.
Terus ini aku udah mau naik parasailingnya, bener-bener takut banget guys. Jadi kita diikat kayak gini, terus kita nanti terbang. Tapi overall seru banget sih. Sekarang aja rasanya aku pengen main lagi guys. Terus tiba-tiba aku sama Bian udah setinggi ini guys, seru banget. Terus ini kita udah selesai main, kalau kata Bian ini buat melatih jantung guys. Terus ini kita siap-siap mau main jet ski, aku belum pernah main sih sebelumnya. Jadi ini pertama-tama bakalan diajarin dulu sama orangnya guys. Dari semua permainan sih aku paling gak bisa main yang ini sih guys. Terus ini kita berdua muter bikin ombak gitu, lucu banget. 2 hours later. Ada yang ngajak foto nih. Bian ada yang ngajak foto. Ini kita udah selesai. Udah bilas guys. Oh iya, cari grab sendiri aja kalau lagi mau pesan grab, mau cari makan. Makan apa?
Oke, jadi aku baru nyampe. Tadi kita naik motor buat cari makan, tapi jauh banget dan macet kalau naik mobil, jadi kita naik motor. Tapi Pian belum nyampe, guys. Jadi kita sambil cari makan dulu. Jadi kalau Pian udah nyampe, kita langsung bisa rambut aku sampai aneh. Ya udahlah ya. Jadi kita lagi di beach walk, lagi cari makan ya, tapi gak tau mau makan di mana. Yang ada aja lah, guys. Soalnya udah lapar ya, harus main air gitu kan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah datang ya. Padahal dia pergi ya bareng si Aso, tapi sangat telat sekali. Lepek, Bun? Ya, lepek banget. Basah dia, guys. Kehujanan, kasihan. Sabar ya. Makan apa sekarang? Oh. Basah. Kok kalau video dong? Ada kedah. Iya. Kemarin sejak kapan ada tai lalat di situ? Tumbuh sendiri, Bun. Itu isi tasmu pasti basah ya? Kan baju lu basah. Kan gua pakai plastik. Gua enggak pakai. Kasian. Lapar sampai melamun dong. Jalan sendiri lagi enggak ada. Enggak ada tujuan. Jalan sendiri enggak ada tujuan dong. Ini kita muter lagi ke tempat yang tadi, Soh. Udah tahu makan apa? Atau mau makan? Kita memutuskan untuk makan ayam. Kakak Pian makan apa, Kakak Pian? Ya, air putih. Ini yang aku lah, Soh. Ya, tuh, diajak foto lagi, guys. Iya. Cici ipar aku hilang, aku jadi Pian lagi cari dan sekalian pesan makan gitu. Jadi aku nunggu jaga barang sambil duduk. Iya. Wih, udah sampai makanannya. Boleh tuh diajak foto lagi. Susah ya guys ya, jalan sama artis ya guys ya. Guys, kita udah habis makan. Susah ya jalan sama artis. Dia ada foto mulu gitu ya. Bohong. Gue ada buktinya, lo jangan macam-macam. Akhirnya kita duduk. Capek guys, jalan terus. Ada burung. Gue kira lo mau tarik kepangan gue. Lagi nungguin dia order buat lakinya ya. Berapa lama lagi nungguin? 30 menit aja. Yaudah gak apa-apa, yang penting bisa duduk guys. Guys, jadi sekarang kita udah mau pulang. Bye-bye. Dadah. See you guys. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe ya. Yeah. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Pian. Namanya Kentang Hidaman. Rere bohong doang. Dia mau dugem abis. Who are you?